Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk berkumpul di rumah ini, di majlis ini. InsyaAllah perkumpulan ini membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Pastinya waktu-waktu yang kita luangkan untuk menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir adalah waktu-waktu yang paling kita bisa banggakan nanti di akhirat. Saat-saat yang kita gunakan untuk berzikir, saat-saat yang kita gunakan untuk menimba ilmu, saat-saat yang kita gunakan untuk berkumpul, berzikir kepada Allah adalah saat-saat yang nanti kita akan kenang dan kita akan berbahagia bahwa waktu tersebut kita gunakan untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, majlis ilmu adalah majlis yang dapat menolak bala, yang dapat menolak segala macam musibah, majlis zikir dan majlis ilmu. Makanya perlu kita menghidupi majlis-majlis ilmu. Ya, dengan ini kita mengharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolak balak daripada negeri kita ini, insyaAllah. Kita sudah baca salawat kepada baginda Rasulullah. Kita sudah mendengarkan gasaid, gasidah-gasidah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang kalau kita selalu mengingat dan mengenang bahkan memuji-muji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita selalu melantuni salawat-salawat kepada baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan ditumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah juga dengan hadirnya kita di sini, mudah-mudahan ini juga sebagai tanda bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan terus ditambahkan. Ya, karena kita hadir untuk Rasulullah. Kita hadir untuk menimba ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pastinya Rasulullah juga mengetahui dan Rasulullah senang dengan apa yang kita kerjakan. Hudur majalis ilmu khairu min ibadati alf sanah. Alf rak'ah min shalah alf rak'ah. Wa min at-ta'ziyah alf mardah. Wa min at-ta'ziyah alf janazah. Dikatakan menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Kita enggak sanggup salat 1000 rakaat, ya. 100 rakaat aja enggak bisa. Ya. Lain dengan Imam Ali Zainal Abidin yang dikatakan kulla lailah alf rakaat. Imam Ali Zainal Abidin setiap malamnya salat 1000 rakaat. Kita 100 enggak bisa. 10 aja juga kagak, ya. Ya Allah, paling-paling tidak kita sholat-sholat fardu saja. Na'udzubillah kalau sampai sholat fardunya disia-siakan. Na'udzubillah. Karena banyak juga orang-orang yang seperti itu, ya, yang meremehkan, merendahkan, menggampangkan sholat lima waktu. Padahal baginda Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu fihi al-'abd as-salah. Nanti di akhirat, pertama kali yang dihisab itu oleh Allah adalah sholat kita. Jadi kita pun harus memperbaiki sholat kita. Jangan sampai kita hadir majlis tetapi sholat tidak dikerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sia-sia. Karena ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Kemudian hadirin, ya, sholat kita harus kerjakan. Kita kembali dengan duduk di majlis ilmu ini, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita bisa mengerti apa yang membuat kebaikan buat kita dan buat semuanya. Dengan kita menjauhi yang haram, insyaAllah musibah dan bala akan menjauh dari kita. Karena musibah, bala dan segala macam cobaan, wabah begitu juga, datang karena ulah manusia, karena kebodohan mereka sehingga mereka melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bala dan musibah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Tampaknya telah timbul kerusakan di muka bumi dan di daratan ataupun di lautan karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia yang merusak. Karena apa? Kebanyakan dari mereka merusak karena kebodohan mereka. Mereka bodoh, kemudian mereka tidak mau menimba ilmu sehingga mereka melanggar perintah-perintah Allah. Akhirnya Allah turunkan azab
Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan segala macam musibah dan bala, Allah mengingatkan dan sesudahnya liyudzikahum, agar mereka merasakan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian wala'allahum yarji'un, kata Allah Subhanahu wa taala, moga-moga mereka sadar dan kembali kepada Allah. Jadi apabila datang musibah, ada datang bala ataupun cobaan, itu mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada kerusakan kecuali karena dosa-dosa kita. Jadi dengan majlis ini adalah majlis yang dapat menghapus dosa. Setiap langkah yang kita langkahkan ke majlis ilmu dapat mengangkat derajat, menghapus dosa, dan juga menambah pahala. Makin banyak langkah kita, makin banyak juga pahala yang kita dapat, derajat yang diangkat oleh Allah, dosa yang dihapus. Ya, ini dengan ini kita mengharap mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa amalan-amalan yang kita lakukan, salawat yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah, yang pastinya salawat ini diterima oleh Allah. Katanya setiap amal ibadah itu mungkin diterima dan juga ada kemungkinan ditolak, kecuali salawat kepada baginda Rasulullah. Salawat kepada baginda Rasulullah pasti diterima, pasti digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kalau seandainya orang riya pun di dalam salawatnya tetap diterima, karena dia sedang mengagungkan kekasihnya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya yang kita kerjakan, kita yakini Allah Subhanahu wa taala pasti menerima. Salawat sudah, maulid kita sudah baca, ya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita mengharap Allah Subhanahu wa taala jauhkan negeri kita dari berbagai macam musibah dan bala dan fitnah, apalagi wabah yang sedang mengarah di negara-negara lain, mudah-mudahan tidak sampai kepada negeri kita insyaallah. Dari majlis inilah yang bisa menolak semua bala. Jadi kita pun harus bersama, dan kita semangat dan kita ikhlaskan karena Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam musibah dan cobaan. Ya, dengan majlis ini juga kita menimba ilmu agar Allah Subhanahu wa taala senang dan Rasulullah gembira. Rasulullah senang, Rasulullah gembira kalau ada seseorang yang mau belajar ilmu agama, yang mau menimba ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat senang. Karena ini termasuk para pewaris Rasulullah, yang apa, mewariskan ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya la yuwarisu dirhaman wala dinaran wala dirhaman. Ketika pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya baginda Rasulullah, banyak orang yang meninggalkan ilmu. Akhirnya banyak yang sibuk di pasar untuk mencari dunia saja. Akhirnya Abu Hurairah, dia pergi ke pasar, setelah mengatakan, wahai orang yang ada di pasar, kenapa kau masih aja di sini sedangkan di masjidnya Rasulullah sedang dibagikan warisan? Wah, pikiran mereka semuanya ini warisan harta. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong lari ke masjid mau mencari warisannya Rasulullah SAW. Ternyata yang mereka dapatkan di masjidnya Rasulullah adalah hilaqul dzikir wa hilaqul ilm. Ada majlis dzikir, ada majlis ilmu. Akhirnya mereka keluar lagi. Ketika keluar didapatkan Abu Hurairah di depan, katanya, ya wahai Abu Hurairah, katanya engkau mengatakan ada bagi-bagi warisan di masjid, katanya enggak ada. Katanya, terus apa yang kalian dapatkan di majlis, di masjidnya Rasulullah? Katanya cuma ada orang-orang yang sedang belajar menimba ilmu. Rasulullah SAW, kemudian Abu Hurairah menerangkan bahwa itulah warisannya Rasulullah. Jadi kita sekarang hadir di majlis ini sedang menimba dan mengambil warisannya Rasulullah. Ya inilah yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan daripada baginda Rasulullah, dijadikan kita orang-orang yang bisa menolak bala dan musibah insyaallah. Ada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala tolak bala dengan mereka. Katanya di antara, dikatakan laula ibadun lil ilahi rukka, kalau seandainya bukan ada orang-orang hamba-hamba yang sujud rukuk kepada Allah, wala sibyanun rutta atau anak-anak kecil, kalau bukan karena orang yang ahli ibadah dan anak-anak kecil yang sedang menyusu, ataupun binatang-binatang yang tidak digembala, binatang-binatang liar, katanya la subba alaikum minal bala rutta.
Allah Subhanahu wa taala auja, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kalau bukan karena orang ahli ibadah, karena kalau bukan karena anak-anak kecil, kalau bukan karena hewan-hewan yang ada yang tidak digembalakan, karena kalau bukan karena mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab kepada mereka dengan azab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Ya, ini kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang ahli ibadah. Dan ibadah perlu dengan ilmu. Kalau ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, sia-sia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Sahibuz Zubat mengatakan, wa kullu man, setiap orang yang melakukan amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun, amal perbuatannya tidak diterima, ditolak, la tuqbalu, dan tidak akan diterima. Jadi kita belajar, apa tujuan kita? Menuntut ilmu, hadir di majlis ilmu agar kita bisa mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar apa, bagaimana cara ibadah dengan baik dan benar. Karena kita tidak diciptakan di bumi ini kecuali ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lalu bagaimana cara ibadah? Kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya tanpa didasari dengan ilmu. Jadi kita pun niatkan menghadiri majelis-majelis ilmu agar kita bisa tahu dan mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita beribadah, seseorang beribadah tanpa dasar ilmu, maka ada kemungkinan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kalau sudah tidak memenuhi syarat dan rukunnya, percuma dia sia-sia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Jadi kita pun hadir di majelis ini, kita niatkan agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Dengan tujuan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat bala dan musibah dari negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gabulkan segala hajat-hajat kita. Saudara-saudara kita yang telah mendahulukan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Dan juga khususan baru saja meninggal dunia Al Habib Hashim bin Abdullah As-Saggaf Wal Habib. Iya, yang dari Banyuwangi, masya Allah, melihat beliau adalah seorang dai yang masya Allah luar biasa. Ya, meninggal dunia setelah merayakan haul gurunya Al Habib Salim bin Abdullah Syati. Ya, masya Allah. Termasuk mudah-mudahan termasuk orang yang husnul khatimah, dan juga termasuk orang yang meninggal di jalan Allah fi sabilillah. Dan kita juga mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Setelah panjang umur, sehat afiat, dimudahkan rezeki kita, mudah-mudahan ketika ajal datang, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmati wa ma'a wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad.